Hai, assalamualaikum guys dan selamat pagi. Okay guys, saya on the way pergi tempat kerja kawan saya. Dia kata kat tempat kerja dia banyak kayu pelet. Dia kata kalau nak, hello dia datang bawa lori. So saya pun cargas lah kan. Boleh ambil tayar kali kan? Tayar apa? Tayar kereta. Buat apa? Tayar mengerut nanti jintik banyak dalam sepang. Okay guys, kita on the way pergi ambil pelet eh. So nak buat apa pelet tu? Saya pun sebenarnya tak tahu nak buat apa. Tapi benda perih kan, kau nak pakai ke apa dah ada kan. So kita ambil dulu, kita simpan kat rumah. Kau nak buat pondok ke, nak buat apa-apa lah nanti. Kita dah ada barang kan. Okay jom. Siapa pula jaga kaki ni? Wah, lonceng kaki wah. Pelak motor wah, ada masalah ni wah. Ada motor rosak eh. Kita tolong ah. Ya, tanya-tanya. Pakai dalam ah, pakai dalam, jangan pakai tepi ah. Hey, eh, kenapa? Asal. Asal. Santai. Bang, kau pagi tak betul lah, bang. Asal. Santai. Tengok dua, tengok dua. Bukan tayar bocor ke? Aku bukan. Bini. Ni kalau aku betulkan ni RM10. Oh, boleh dia. Ha? Boleh dia. Boleh RM10. Aku takut lucut dalam kan? Oh, tak ada. Ada, siap. Dah laju pergi tengah kanan tayar dekat bengkel. Wah, yang Willy lah. Okay. Yang Willy. Nanti. Nanti tegang kereta tu, nanti kendur sangat tu. Okey, ambil dah guys. Dapat kita menolong orang yang motornya ada kerosakan sikit. Pelan-pelan. Okey, budak tu kemungkinan dia tak ada basic, tak ada pengalaman tentang baki motor. Rantai lucut pun tak pandai nak repair. Dia lelaki. So kepada di luar sana, korang ambil tahu sikit kan, kalau rantai lucut nak buat macam mana. Basic-basic, benda simple. Belajarlah sikit. Supaya tadi kalau tak ada gaban, mungkin tak tahulah siapa nak tolong kan. Sedangkan benda tu simple je. Tapi tak apa, itu pengalaman. Jadi sebelum keluar rumah tu, gaban dan siap kan, korang check lah rantai. Bagi tegang, minyak kan. Untuk brake pad, check brake pad. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia dah boleh balik dah tu. Tu dia, kerja merah. Tasha. Okay guys. Sempat juga dia tolong orang kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat rezeki, dapat pahala. Dan pahalanya disedekahkan kepada arwah mak saya. Sekiranya Allah memberi pahala lah seperti tadi, di atas kita punya keikhlasan membantu orang. Mudah-mudahan insyaAllah, amin. Okay guys, jom kita sekarang on the way pergi ambil pelet eh. Let's go guys, let's go. Kita dah sampai petrol pump. Biar apa? Ambil pelet dulu lah. Kadang-kadang nak isi minyak, sekejap lagi lah. Kita ambil pelet dulu, balik dia baru isi minyak. Ni cantik. Tu ada jenis nyamin? Bang, ambil yang belakang tu bang. Yang mana? Ha? Dia bagi yang mana? Ambil. Ini kenapa? Kau nak siapa? Ni cantik tu buat penyandar tu. Okay guys, kita dah sampai tempat nak ambil pelet. Kita dah boleh angkut lah.
Weh, yang plastik tu boleh ambil? Ha? Plastik tu? Buah. Boleh? Boleh sapu tak? Boleh lah tu. Ya, ini pelet-peletnya eh. So, banyak juga. Apa kita nak buat dengan pelet ni tak tahu. Tapi apa-apa pun kita sauk dulu. Sure guys, kita naik. Loading atas lori, jom. Tengok hasil rompakan kita orang pada hari ni. Terima kasih kepada pihak Citylink kerana memberi kami peluang untuk mengeliakan sampah-sampah yang ada di belakang ni. Ini kalau ikutkan, kalau kreatif macam-macam, rumah dua tingkat boleh buat ni. Nah. Jangan terbalik dah lori aku. Apa lagi jiwa? Hei penyamun. Hei penyamun. Kami penyamun di dalam negeri, kerja merompak, menjilok dan mencuri. Makan moral. Kenapa? Apa kayu-kayu ni? Cantik. Dah lah tu. Orang lain pun nak juga. Poskan tu, cuping. Itu orang niaga. Okay, dah clear. Ni apa hal? Kan terlanggar pula motor mabuk ke apa ke. Oi, ikut dia. Ha. Kau ikut. Eh, ikut. Tengok wek. Yang ada yang terbang kena kereta orang, makan modal. Hei, hei. Tamaklah kau ni. Setelah kita mengambil pelet, sekarang ni kita isi minyak ya. Dah. Tak ada pun. Diesel, diesel. Hitam. Kalau hitam, kalau hitam daripada dulu lah boleh. Ah, ada. Okay. Salah lah kan. Bayar minyak lama nak minyak baru. Tadi lama tu baru. Aku tak tahu lah diesel ada baru ada lama. Minyak petrol. Yang baru biru. Tak, aku ingat minyak petrol yang baru lama. Bebek, pakai ni baru. Itu patut lama-lama. Pergi ke baru. Guys. Dia boleh isi minyak lama baru kan? Minyak lama baru kan? Bayar minyak lama, isi minyak baru. Memang tak lah. Memang kena marah lah jawab lah. Ya, memang saja je pasal. Awek. Ni, macam ni. Dia nak resi. Bukan, tak. Sanja jaga sampai tunggu resi. Ui, tak payah. Ah. Kenikal ni bai ping. Asal taruh api melanyala je bai. Lepak tu. Tak berhenti. Best lah gini kan tengah best lah. Ha? Barokal ladzi bi yadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi best. Lari sikit tak boleh. Lakok. Benda lakok.
Siapa lagi kawan nak mengingatkan kawan-kawan yang lawa? Ini lupa tu. Lori depan besok. Nak ngepak je kerja. Bahaya kau ni, Wah. Bahaya kau ni. Nak ngepak je. Okay guys, alhamdulillah kita dah isi minyak eh. Kayu pun dah habis kita rembat. Alhamdulillah, let's go balik. Bye bye. Try babai awet ni guys. Try babai awet Shell ni, cantik. Kak, bye. Oh, ayah tu. Nanti kalau bini aku tengok, mampus. Baru WhatsApp. Wah pun kena. Ini kan babai awet. Ah, pendapat. Biasalah lumrah lelaki kan. Seorang lelaki.